Jadi begini, kalau dalam konteks APBD itu, yang namanya imam itu tidak lebih dari sekedar distributor. Ya. Jadi innama anal qasim kalau di dalam bahasa fikihnya begitu, di hadis itu. Saya itu hanya distributor. Wallahu wal mu'ti. Jadi imam bagaimanapun juga ketika misalnya melakukan kebijakan itu harus berorientasi pada rakyat, kesejahteraan masyarakat bagaimana. Jalan-jalan jangan kemudian terlalu lama melakukan eksekusi itu misalnya sehingga serapan anggaran menjadi tertatih-tatih dan seterusnya, padahal ada apa namanya, ada uang, ada anggaran dan seterusnya. Nanti pada akhirnya perekonomian masyarakat, bayangkan kalau seandainya jalan misalnya itu kemudian tidak cepat diperbaiki, kan agak ruwet itu misalnya. Sehingga memang bupati atau wali kota atau gubernur dan seterusnya itu harus memaksimalkan apa yang kemudian mereka miliki power dan apa namanya kewenangan itu untuk semaksimal mungkin digunakan untuk bagaimana kesejahteraan rakyat itu.